بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الصلاة طريقة المتقين وجعل فيها ركنا من أركان الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا البيان وعلمنا الحكمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم في دارين siapa di mana dah belah mana tu dan sunat mengucap ai dan setengahnya yakni sunat haiah yang amat banyak tu apa membaca surah pada imam dan membaca surah pada munfarid baca bila tu pada dua rakaat yang pertama kita faham di sini baca surah dalam sembahyang itu adalah sunat. Siapa dia? Imam. Siapa dia? Makmum. Makmum hak mana? Munfarid hak sembahyang sore. Adapun makmum yang berjemaah tak ditutup surah. Macam sembahyang ambo saat ni dah. Ambo dah baca kuliah, demo baca Fatihah, sudah ambo kuliah rakaat, tak ditutup baca waktu jemaah. Ada pun waktu semaya sore, di rumah, sunat. Jangan tinggal. Bila tu? Pada dua rakaat. Pada dua rakaat yang pertama. Pada dua rakaat yang pertama. Pada dua rakaat. Nah. Jadi maknanya, pada dua rakaat yang pertama, ngorek rakaat pertama, kedua tu. Sunat baca, imam atau semaya sore yang munfarid. Nah, kita faham tu. Kalau jemaah, jemaah tak ditutup kita makmum. Apabila sudah imam baca Fatihah, dia baca surah, kita baca Fatihah. Tak ada kena berlomba dah. Tak ditutup. Kalau baca tak ada salah. Gitu. Cuma syarat tak ditutup atau sunat baca dah. Nah. Kita faham. Sudah. Dipanye kepada semaya subuh. Ini letih. Suruh panjang sikit. Petah panjang tahu mana? Amma yatasa'aluna anin naba'il azim. Panjang sikit. Subuh. Tak ingat atau tak boleh. Aku tak ingat. Aku tak apa lagi. Gitu. Nah. Panjang pada semaya subuh. Suratul Hujurat, surah Amma. Dah. Bacalah. Dan zuhur kurang sedikit daripada nyonya subuh. Zuhur tu panas sikit. Dan asar dan isya pertengahan. Wadduha gitu. Wal asri. Dan mengorek. Yang pendeknya surah mengorek. Baca pandak. Tu sunat dah. Kita baca pandak. Baca surah tu sunat dah. Tapi sunat pendek. Kalau panjang tak ada salah. Orang panggil mengikut waris, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada subuh Jumaat alif lam mim sajdah dan hal atta tu disunat.
Apa kita tak erok banyak-banyak. Eh, alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Baca waktu sujud tilawah. Sujud tilawah. Lepas tu surah yang kedua, rakaat yang kedua baca hal atta ke hadisul ghasiyah. Oh, ku tak ingat waktu alam nasrah. Ku tak ingat waktu wadduha. Ku tak ingat waktu izaja lah kira. Tapi jangan ada buat macam tak ingat tu. Berhenti semayang. Tak boleh ya, masa tu. Ada apalah nak. Kena. Ambo ingat ni. Innama yu'minu bi ayatina allazi na iza zukiru biha kharu sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Bakik mari tatajafa junubuhum. Senyap tu imeh. Tatajafa junubuhum anil madah. Senyap tu imeh. Setiap kali. Eh, kita semaya semula weh. Ada tu. Oh, saya di hati imeh malu kau. tak bila lagi pun aku. Aku pun tak ingat nak ubah. Tak kotek. Aku pun tak ingat. Oh, tu dia. Tapi berebut mati-mati. Ya, nak jadi tu imeh kotek bila. Eh, taklah kalau tak mau kerja agama. Tak ada yang dosa. Gaji apa ku eh? Tak imai. Tak kata bila. Elah tu berat. Kena takut dah. Tak ada apa ni dah. Kita pakai kerja agama. Berat agama ni. Sudahlah. Nak kata kau kan dah. Jadi kata imai tu aja boleh ingat lah. Ayat lazim juzuk 30 tu ingat. Kita tu imai. Malu sangat. Kalau ke Mesir tanya dah. Mungkin jawab apa rumah? Jadi imam. Menghafal Al-Quran? Tak. Sakhir, punahmu. Selalu tak. Punahmu. Tu imam, boleh mengajak orang. Boleh ingat Al-Quran 37. Tu imam. Pak demo. Pak kita imam, ayat lazim, pelai. Kuliah ke Allah. Kuliah ke Allah. Okey, belah tak aku malah ke jemaah. Tak agak ke cemuh. Cemuh dengan kuliah ke Allah. Alih kata orang lain-lain. Dek. Ada apa? Sajadah. Dan sunat mengucap takbiratul intiqalah. Takbir intiqalah waktu lah. Allahu akbar. Allahu akbar tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat ni takbir intiqalah. Nabi kita. Dia buat ana. Ana Nabi kita. Iza iftatahat takbir fi salat. Tu Nabi kita. Takbir intiqalah ni waktu mana? Takbiratul ihram mula-mula Allah itu intiqalah. Intiqalah maknanya segala tempat pindah-pindah rukun itu intiqalah. Intiqalah takbir pindah rukun. Pindah. Allahu akbar. Bakit tangan kau dulu baru nak royak intiqalah. Allah raqah. Sami Allah iktidak. Allah sujud. Allah bakit. Allah sujud. Allah bakit. Hata takbir intiqalah sunat. Tak kata pun sah semuanya. Kita berhera. Baik. Yang lima takbir intiqalah tu iaitu takbir rakaat. Takbir turun pada sujud. Takbir bakit daripada kedua. Nampak ni rakaat sujud. Bakit pada kedua, rapat sujud. Dan takbir sujud yang kedua. Dan takbir bakit daripada sujud pada qiyam. Jadi lima tu orang panggil takbir intiqalah. Kena kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sunat. Kita beza-beza mari. Dan sunat mengakatkan kedua tangannya seorang. Seperti takbiratul ihram. Sunat kat tangan. Bila? Tak kalau hendak rokok. Tu bedeng. Sudah Fatihah kita nak rokok tu. Sunat. Allah. Nabi akak ingat sampai cuping. Atas cuping bawah. Imam Syafi'i pun gitu juga. Dalam hadis Nabi SAW. Nabi akak ingat sampai kepada cuping telinga. Allahu Akbar. Tu. Sunat akak tangan situ.
Bah kita jagalah tempat hak sunat tu kita agak. Tak disunat jangan agak. Takut orang tengok kata oh, dok menambah rukun fi'li dia panggil. Dia buat tambah-tambah. Hak Nabi tak buat. Bahaya tu. Takut jadi siapa batas maya. Hak akad tangan bila? Rokok. Tu sunat. Seperti takbiratul ihram. So, Allahu akbar. Tu. Dia tak kalah nak rokok. Allahu akbar. Dia tak kalah bangkit daripada rokok kepada iktidal. Permula akad keduanya tangan bersama akad kepalanya nyong seorang. Sami Allah hakik tangan sekali. Sami Allahu liman hamidah. Waktu gaung tangan. Dah tu waktu gaung. Dan dimakia lagi. Hak kata sunat mengakatkan kedua tangannya seorang tu. Sunat mengakatkan dua tangannya seorang tak kalau bakit daripada tasyahud awal. Ha tu pak. Satu takbiratul ihram, dua takbir rakaat, tiga akad daripada rakaat i'tidal, empat waktu lepas pada tasyahud awal. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Akad tangan. Empat tu ya. Patutnya ada demo. Ada lagi dia buat tu. Waktu rakaat Allahu akbar. I'tidal Allahu akbar. Lalu nak sujud pun Allahu akbar. Ditutup dak tu. Takbiratul ihram, nak rakaat, i'tidal, tasyahud awal. Empat. Kita dak Allah rakaat, sami Allah liman hamidah. Bawa nak sujud Allah pula kek tangan. Ha tu tak yangak tu. Ha mari demo cuma hok pesen itu sungguh karik ke? Demo kata hai, tak ditutup situ. Pada akad tangan tu tak ada banyak ke perbuatan. Lama kan batas semuanya. Siaplah. Tu nampak lagi tu. Nampak lagi dah tu. Ni perbuatan banyak ni. Ya tak mahu. Itu sunat sekalipun kita kena cermat lah. We tahu kan. Lama di sini tak ada tutup akad tangan. Nabi pun tak ada buat. Kalau makruh tengok. Kalau siapa harap. Siapa punah semuanya. Berat. Kalau gitu tahu dengan tak tahu beding. Baik tahu. Buat amal. Gitu kan. Tu dia. Ada apa? Sudah itu. Allahu akbar. Tak kalau bakit kepada qiyam itu daripada tasyahud awal nak bakit pada qiyam itu sunat akad tangan. Ingatlah. Ambil mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Tu ada hadis. Nabi buat. Apabila bangun tasyahud sudah Allahu akbar. Akik ni siapa lah? Ya Allah. Jangan. Tak muh yang gini. Megah sangat ni. Itu tasawuf. Tasawuf maksudnya. Megah sangat. Wisapa ke? Tepat no. Wisapa tepat no. Wisapa. Itu tasawuf. Dia cuma semua. Pada demo. Demo kata taklim majlis tasawuf. Allah belak dia. Demo kata taklim tasawuf. Tak ada sunnah. Nabi tak buat. Bida'ah pula. Jangan. Waktu pesen kelakuan bukan nak mengajar tu. Nak harui pecah belah orang kampung. Buka jalan meluas sikit kau. Hak rebu ketung tu. Hak nu tak leh. Hak nu harap. Kita wayak lah waktu. Dah itu kan? Ada rebu ketung tak semuanya. Hak tu bida'ah dolalah. Juti lah kampung. Hak tu kita telur wayak. Jangan hok ngaji tasawuf tak leh bidang asal aku mengaku lalu ada jadi mengaku berbangai habis tu deh. Dan setengahnya sunat haiah yang banyak tu apa we? Setengahnya sunat haiah yang banyak mengucap apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tiga kali bila tu dalam rakaat. Ni. Jangan gaduh. Tiga kali. Nabi kata salasa tiga kali. Nabi sendiri kata tiga kali deh.
Nabi kata tiga kali beding kita pun wah kata boleh kata tiga kali dah salasa Nabi kita Nabi buat salasan tiga kali eh? Tiga kali Nabi buat waktu sami Allahu liman apa ni rabbana lakal hamd Allahu akbar gitu subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim boleh juga gitu pun maha suci Allah yang maha besar tu maknanya subhana rabbiyal a'la tu pun boleh juga kerana hadis sahih Muslim mari gitu. Ada pun satu hadis daripada Abi Daud ataupun Darqattani dia kata subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hak sahih Muslim subhana rabbiyal azim. Satu ilmu tu subhana rabbiyal azim. Hanya tu ya. Tak ada wa bihamdi. Abang kita tak biasa dengar orang kata gitu. Ni mengaji di mana ni? Jangan kata deh. Benar kita tak asal dengar, janganlah kita gaduh. Karena jahil ni apa? Jahil ni ada umat jahilu. Manusia jahil ni, ia seteru dengan barang yang tak tahu. Dia yang tak tahu seteru dulu. Buat balak wedding, ambil mana wedding. Padahal dia jahil. Manusia an-nasu ada umat jahilu. Manusia ni, ia berseteru semua dengan barang yang dia tak tahu. Mula dia tak sengat, oh tak kena waktu wahbila macam-macam. Jangan kata, kalau kita tak tahu, kita kena mengaji. Tanya khabar. Kalau itu, subhana rabbiyal azim. Boleh. Itu sahih Muslim. Sunnah tak itu. Subhana rabbiyal azim ya bihamdi. Boleh. Dalam Abu Daud, ada hadis sahih kedua. Tak ada pula. Kita mengaji dah. Sudah. Sunnah. Nah. Tiga kali dalam rakaat. Dan sunat mengucap pula subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya mari habis sini. Di dalam sujud tiga kali. Dalam sujud tu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, Tuhanku yang maha tinggi. Lalu gitu dalam Muslim subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la hanya tu ya tak ada bubuh wa bihamdi seperti juga mari hadis ni da subhana rabbiyal a'la wa bihamdi jadi boleh dua jalan kalau kita nak pakai dulu sejalan ha ni tahu dua jalan tu sunat tak kata tak apa ingat sujud tu rukuk rokok tu rukuk lupa waktu tak sah nak badal nak jami nak jabal dengan sawi tak boleh waktu rukau hak ni dia cara ni sunat sunat sekalipun tak kena kelaku rebah ini buat memang sunat je tak kata tak apa ni jangan buat gitu berarti tu dia kama dia peladah dia kata apa dan dilebihkan pada rokoknya seorang kama dia daripada tasbihnya, tasbih rokok. Dia lebih apa? Jika orang munfarid, yakni semaya seorang. Apa? Dia lebih pada rokoknya. Kama dia daripada tasbih. Jika semaya seorang. Dia lebih apa sunat? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqal. Taqallat bihi qadami. Ani orang dulu orang lain ni tak habis dah. Orang dulu ya buat amal. Tahu tu lepas pada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, ditambah pada rokok. Karena rokok rukuk banyak, tak apa kita lama sikit tak apa. Tidak duduk atau dua sujud tu tak sih banyak. Dengan sengaja. Lebih pada hak tasuk akhir tak mau adapun rokok subhana rabbiyal azim lepas tu dilebih pada tasbihnya tiga kali kita kata Allahumma laka sum'u Allahumma laka raka'tu ya Allah bagi engkau aku rokok wabika amantu dengan engkau aku beriman Allah comel doa ada hadis
Ni kalau orang baca musalli tak ada nah, tak ada hadis. Hei, mujahid. Mu tengok ni hadis belambak hari ni. Apa itu dah kita tak tahu, janganlah kata tak ada. Koyak tak eh, ku tak tahu, tak bisa bertemu. Takut jatuh kan nak koyak gitu. Tak jatuh, orang mengaji dia ketua MA mana. Jadi babo dia depan nak 10 tahun. Nak koyak tak, tak tahu tu takut malu kan kau mana. Dia pergi jawab, tak ada nah. Tu balas lalu, tak ada nah. Bangunlah. Ayuh kata orang kata, kok mana aku jok dia tak jelas. Dia baca, tak ada berhenti. Nanti dia, tu nak cari penyakit dah. Habis tu mengajar-mengajar pun kita kena kira molek. Habis itu deh. Dimakia lagi. Disunatkan. Isyarat tu. Dimakia lagi sunat tu. Dilebihkan kamar dia daripada tasbih dua sujud pula dah belah. Karena sujud ni tak ada dah ni. Dalam semayang sujud ni lama. Kalau semayang sore, semayang Jumaat ni payah sikit ni. Aku temu dengan ustaz. Sujud ni lama. Dia rasa temu juga. Aku lapan asli. Sujud ni lama. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Tiga kali. Lepas pada tu, dimakia lagi. Dilebih ke kamar dia daripada tasbih dua sujud tu. Sunat dilebih. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Hatu. Wil lebih situ. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa qasabka wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tambah dah ada sujud. Tak salah. Karena Nabi kata, barang terlebih dekat hambaku dengan Tuhanku. Terlebih dekat hambaku dengan Tuhanku iza kana sajida, apabila dia sujud. Juhatulah akrab, lebih dekat. Diri nampak besar lagi kita. Dan itu habislah lah. Subhanallah. Habis kita sujud makhluk syirik kufur tu. Karena sujud ni hak bagi Allah. Hari itu kita sujud lama, hak ni lebih, lebih dekat kita, akrab dengan Allah. Habis tu orang dulu lah, orang lah ni yang tak leh keramak yang tak kerti. Sebut kata keramak murid lalu bida'ah, tak bida'ah. Kalau barakah giga ambil air tawar tu barakah bak tawasu hatta alai. Oh sekak mu jadi hanya duduk ku senar kalau YouTube itu ya kuno mu tak reti duduk cara tak reti gitu kan. Ni tawasu tak alai, minta air tawar tu ku tak alai, ziarah kubur Nabi pun tak alai, giduk oleh ketik boleh. Main orang lah ni mengaji tak ada barakah tu bang. Lah eh. Apabila sujud, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu tabarakallah ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Ni kita bahar bil Allah. Apa nama tak tahu dok kata. Patut gak nak witu hare? Nak witu hare dok amalan kita. Kita buat amal nak sana, kita jadi koli, buat tukar tukar ada. Buat amal kita. Dia tukar ada, nyodak tak ada jauh. Dia, gaul semua. Gila, nyata dah patah belah. Telenggak kita. Buat, nak gaji, nak buat orang tengok. Orang siapa makan radiah ni, dia reda. Allah reda dia. Ya reda ke Allah, gile. Reda ke Allah kan? Kita reda. Walaupun tuai koli, walaupun tokai tak ada. Aku buat kerana aku koli. Tokai tengok tak tengok, bukan hak aku. Aku buat, aku koli. Tokai mana buta. Kalau ya, tokai duduk tengok jadi orang tua je dah nak kaya lah kan? Tokai. Mainnya budak-budak. Pah mok you kita ya back tu lah. Bapak yang tengok cocok. Cocok aku. Pakat nak buat baik dengan tokeh. Bukalah hai. Lalu berjual kok nak pun. Haminah ni cocok. Medah tu. Medah tu. Lah tu buat kita. Tak lebih pada tu. Tak kenal. Lepas tu sujud. Wilamu. Saat ni doa kita. Nah.
Ha, doa. Karena apa? Rindu zuk, syukur dan amal. Amal ibadat. Tu panggil ibadat dengan zuk lagi syukur. Ada. Nah, jadi kelakuan lah mana tak kita, kita reda. Radiyallahu anhum, Allah reda kepada mereka itu kali. Walaupun tak ada gaji, tak ada kena. Oh, kerja, lening-lening sudah. Tokai reda ke dia, dia pun ikutlah. Tokai nak pergi gaji, tak mahu gaji. Aku pun rela. Rela tu makna reda. Aku pun jauh dengan dia. Kerana aku kali, neng sapa makam, dia panggil. Wak emah. Habis tu kena mengaji, tasawuf pun mengaji, fiqh pun mengaji. Dia tak ada tasawuf, fiqh saja, tiru fiqh. Tahu haram, tapi polok-polok dengan betina. Tak itu kan? Tahu haram. Duit sebab makan tak berhenti. Tahu haram fiqh, tapi tasawuf tak ada. Takut dia, ingat. Tak hanya lama nak masuk isa ni. Malah ni nyerebuk demo ni, letih ni embah ni. Semalam di Tok Titik, late pagi ni, di tempat tersebar kori tu. Petang saat ni Tok Belia, ngorik mari sini. Isya lepas isya kena pergi di buah mulu pula. Oh nyelaku lah awak kereta baru ni. Ya usur reh tiba kali dia. Dia tu kaya sungguh. Kita pergi selagi enjin dia hidup. Tu ingat deh kita wakamah habis itu. Dan setengahnya sunat hai'ah yang amat banyak dah. Sunat mengucap sami Allahu liman hamidah. Kita kena kata gitu. Sami Allahu liman hamidah. Telah dengar Allah oleh Allah bagi mereka memujinya. Sami Allah. Akik pala tu situ. Sami Allah selalu. Sami Allahu liman dah. Bodah tu betul waktu yang tanya tu sunat serta permulaan akak kepalanya seorang maka apabila berdiri dibacanya seorang Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba' kita kata doa tu doa dia kata Rabbana lakal ham hanya tu hasil dah sunat tapi nak wis penuh lagi kita poli bukan ni hubung saat ni pada nah dah tu ada tak ada apa tak ada di kana bini yang namun nah ada nah hadis muslim tu hawa jelah hadis muslim alhamdulillah as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta hatu min syai'i ba' hadis muslim aja. Bah tak mau pakai lagi ke ikut mung lah. Ada juga gitu. Sami Allahu liman hamidah. Ya kata kena sunat dibacanya seorang Rabbana lakal ham. Ada juga sekadar tu. Ada kata Rabbana walakal ham. Boleh juga gitu. Dua-dua tu sahih dua. Hak nu buhwa sikit, hak ni tak ada wa. Patutnya tambah pula harum tua-tua jamai dulu ambo ingat. Waktu Quran kat kampungnya mai kita mengaji. Oh sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil ardi wa mil ama syi'ta min syai'ba. Allah. Aduh, cermak sungguh. Orang dulu, orang mutu tekak jewak yang mai dulu. Pipi putih. Allah ni klik-klik mano. Nak kata Rabbana lakal hamd putih deh dah semaya. Gaduh punya. Lepas tu kau wede nak we call it, nak we talk redo. Saya ada buat pengal lah talkin tak redo kalau mu tak jujur hati. Baik tu jadi call it orang. Saya ada cocok lagi kita buat. Orang tu tengok. Habis Nabi kata buat banyak kecek sikit. Jangan kecek banyak buat sikit. Orang apa Allah apa. Tak lama orang ni. Kamu jatuh ke depan sendiri ya orang back tu. Tapi dah tapi air dah. Cocok tokek-tokek hijau. Ya tokek tak tok. Kau tokek tu walau-walau. Wajah yang basuh gitu. Bahu gini. Tapi kau tokek tak tok. Meja tu teruk benar. Tu berangan mak you. Jijak lagi, jijak lagi. Akhir dia pun terlenggak. Nonu pun terlenggak. Tokek ayah semata dah. Mung tu bodoh. Dia jadi gitu. Orang tak kenal tokek ni. Habis tu zuk suhuk ni. Tak sah. Habis kenal tokek. Duklah mana. Aku redak. Tuhan tak kedepok aku redak.
aku reda. Ah, tengok makam manusia deh, tu nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Amba ingat tu imam Masjid Nabawi. Tekah duk pergi di Sishan antara sahabat Soviet Rusia dengan Sishan nak merdeka daripada Soviet. Pejuang-pejuang daripada Madinah, daripada Mesir, Afghanistan, pakak pergi bertalu-talu pergi perang. Tu imam Masjid Nabawi anak jantan dia pergi juga. Kelik khabaran mari ya imam, anakmu sudah syahid. Dia kata kena. Dia kena tokek. Dia kata kena. Alhamdulillah. Masya Allah. Tak ada nampak berdegih. Ya Allah, kurniakanlah lagi anak aku. Ya Allah, anak jatuh. Aku ada anak perempuan. Ada waktu yang mati dah waktu. Ya Allah, kurnia lagi anak jatuh. Nasihat aku akan hantar lagi. Untuk li'adlah kalimatillah. Tengok. Tuhan reda je pun anak dia. Dia pun Allah tak kedek pun dia. Dia reda ni. Nak usah pasal itu makar ibadat. Ah, ni dah ada dah yang ni berdepom. Ha, tak ada nak lebih. Puyah menyanak ke Allah, donok 15 kilo. Tapi puyah buat amal sikit-sikit pun tak apa. Sikit tu hawi kedak koli mengaruk gitu. Ha, deh. Ah, so lagi deh. Rabbana ya sunnah itu. Rabbana lakal ham. Rabbana walakal ham. Dan ada juga mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syaiba. Ada juga Rabbana walakal ham hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Oh, ada juga hadis ni mari gitu deh. Ha, dia kata gitu. Rabbana lakal ham, Rabbana ha walakal ham hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hatu ama ingat Tok Fomai jama. Mulah Haji Abdul Rahman Tok Fomai. Duk mengaji belah lama nak jauh jahil dah. Duk mengaji Masjid Haram di Syekh Karim Al-Banjari. Tak bisa dengar. Hatu kelik gi Terengganu, babo, apa orang nak kelik kita duk mepek kat tepi sejik. Babo tak sejik belah. Kita nak ke Assalamualaikum babo, bui ga ambo jama kepala gi. Ambo tu bulah dia jama. Hei, babo, we go apa-apa kata buat pagar-pagar tubuh. Oh, mu nak nak ho ajar aku kata eh. Dia pun Allah mempunyai iktidar dia kata. Wa sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal ham, mengata hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kita pun ilmu pun nama. Ha, tak apa babo. Kita terima. Kelai, kau ada buat amal ke rumah. Ha, nak. Oh, aku duk mengaji puluh-puluh tahun tak temu bodoh semua kita. Kita bodoh. Ha, tapi Tok Guru Wi bukan biasa bajak tajam. Patu ana. Nabi kata futiha abwaab as-sama', Allah Taala buka pintu langit. Okey. Nah, ha, dia memuji dia gitu dah. Besarlah. Ha, malam ni sekat tu deh. Ha, 45 dah. Wallahu a'lam bisawab. Ah, ha, ada apa ni bab-bab gerbek? Di sana kena pukul 8:30 dah dak dak tahu belah. Ha. Ha, tak ada deh kita rekah masa ni. Ha, insya-Allah lah minggu-minggu depan. Ada apa nanti lepas raya ni kita buat perubahan lah. Kalau nak usul kita cari kita usul. Ha, kalau nak tasawuf kita baca tasawuf. Tak apa, amma tak pandai. Tapi kita buat hubat boleh lah. Kau dah buat hubat. Ha, sama tara bomo besar mari pocok tu boleh bela-bela kita perubat. Ha, gitu ya kita tak pandai juga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اجعل قبرهم نورا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اصلح ذات بيننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين.